ngerekam. Bapak Udin sudah mendapatkan ikan. Dia lagi bertarung dengan ikan. Ini ikan pertama di hari ini. Ikan mas, ayo kita samperin. Wih, cakep. Mancing Udin, mantap. Mantap. Wede, 1-0. Ya, dan mereka belum dapat sama sekali. Tunggu. Tunggu habis ajan ikan. Baru. Ya, Udin dapat untuk yang kedua kali. Udin strike. Yes. Mas. Mas, ayo Mas kalau mau diambil. Nih, Mas kedinya nih. Bukan cuman golf loh yang ada kedinya. Ini masnya kedi. Libur 3 hari pasti rame ya mas? Iya. Ini sarangnya di sini. Buat lubang kali ya. Saat ini kita ada di mana Ed? Di mana Kabeda ini sama Bro Farid. Sama teman-teman yang lain. Hei. Hei. Sama Bapak Udin juga. Ini lokasinya sangat enak ya, kolamnya luas. Terus ada saungnya. Udaranya masih seger, ini daerah Depok. Nih, view-nya. Kita mendekati Bapak Udin. Ini udah dua ekor. Saya masih satu, dia udah dua. Yang lainnya? Yang lainnya masih nol. Oke, sambung lagi nanti ya. Si Udin dapat lagi. Ayo tarik. Bagaimana di sana? Santai saja. Kok dia udah tiga, kamu belum sih? Sambil nelpon nih bapak. Aduh, keren. Beta ada lagi di Depok ini mancing. Ini ikan nomor tiga. Nomor tiga. Ini sama teman-teman kantor ini. Ini kita tanya bapak. Hah? Gimana pak? Belum. Belum. Wah, buka aib. Nih, Udin udah dapat ikan yang keempat. Wih, agak liar kamu ya. Suwe nih. Persaingan sengit. Masukin, masukin. Ikan Jawa ya ikan mas? Iya. Kalau di Makassar ikan abang namanya. Aduh. 4 coy. 4. Lemah kalian. Weh, si Oji enggak mau kalah sama abangnya nih. Keberuntungan pemula ini. Asik. Strike. nemu satu. Jangan mau patah.
Mancing mania. Mantap. Oke, Bapak Mika akhirnya dapat juga. Naikin dong. Sini, sini. Biar dilepasin Udin. Udah sono. Akhirnya setelah menunggu. Tak sadar bibir. Dah. Pecah telur juga akhirnya. Ikan kedua, Ji. Strike. Pancing tunggal. Pancing tunggal ya ikan kedua. Oh, kena dia. Ini yang tadi kali ya yang punya kamu. Mantap. Weh, Farid, double strike. dapat juga. Baru pecah telur. Dari tadi nakal nih. Godain terus ya, enggak makan. Mana ikannya? Ikannya nakal. Ngelain terus. Nanti juga. Si Oji dapat lagi. Ini ikan ketiga ya? Ya. Celah, celah. Mantap. Mantap. Ya, biasa. Lepas. Mika dapat. Si Udin lepas. Punya Udin lepas. Iya. Kan, Mas. Warnanya oranye. Angkat, lepas loh. Ih, orange. Ya, orange. Mantap. Ikan keberapa? Kedua. Kedua ya. Kalau di sini patin yang di sini. Masukin. Ih. Pegang mulutnya, Mik. Jari kamu masukin ke mulutnya. Ya. Ikan kedua. Jadi juara satunya Udin, juara duanya Oji. Juara tiganya Mika. Ya kan? Si Oji dapat lagi. Ini ikan keberapa? 4. Sama Din sama adik lo, Din. Awas, jangan sampai lepas. Agak gede ya? Talinya yang diangkat. Wih, ikan keempat. Ikan keempat. Iya, skor sama, Din. Wih, si Farid dapat ya? Ya, Farid dapat ikan kedua. Gue jadi ikannya cuma satu, gue. Wih, dapat yang kedua. Lepas itu, eh.
Dikasih lihat, kasih lihat. Besanan ikannya. Besanan. Goblok. Ikan besanan. Tangan susah lagi. Hore. Mika dapat lagi ikan ketiga ya? Agak gede nih, Mik. Sekilo isi 3 lah ini. Kilo isi 3 bolu dalamnya. Udah. Ini bukan ikan itu, ikan batak. Bang, dapat, Bang. Eh? Weh, si Haji dapat lagi. Gede. Kecil. Ya, sawupret. 5 ya? 5. 5, Din. Wah, gua bergeser. Sorry. Ini kasihan dia. Iya. Wih, kenapa tuh? Terlalu dalam sih cucuknya. Iya. Pakai tongkat. Pakai ini stick gituin dulu. Nyari tongkat apa? Stick. Strike, double strike. Udin juga dapat nih, si Ojik juga. Kakak adik dapat. Si Ojik 6 ya? Si Udin 5. Enggak, Ojik 5,5. Gede ini. Ini size berapa? 400 gram ada ya? 700? Ini. Segitu. Punya Udin kecil. 5¼ ini. Asik. Ya, Bapak Mika mencari peruntungan di kolam sebelah. Siapa tahu bisa ngangkat patin. Masih berjuang melepas. Udah, si Farid mana? 5. Ayo lepasin. Sebenarnya ini tempat mancing bisa buat tempat pacaran juga ya ini. Bangkunya cocok. Mantap. 6. Pak Mika dapat ikan. Patin. Serokan. Dapat patin. Kasih lihat ke penonton. Bisa lepas enggak lu? Mantap. Ntar dulu, foto dulu. Joji, ini yang ikan mas ke-7. Itu jenisnya apa ya? Ini yang enggak ada sisiknya sebagian. Nih. Jadi sisiknya cuma sedikit. Ini digoreng enak nih. Masa? Iya, ini jenisnya, strain-nya ada lagi namanya. Masih Aspronemu masih ini? Apa? Ambil aja. Apa kenapa? Ambil apa ini? Ambil aja lah. Enggak usah nyangin itu. Masih Cyprinus Sarpio sih. Strain-nya beda. Din, dapat yang dapat enggak ada sisiknya, Din. Terus sisiknya dikit banget tuh. Iya. Kita lihat anak SUPM nyopot ikan. Ikan masnya nggak ada sisiknya. Tuh lihat tuh. Oh, ini yang ini nih. Gold. Nggak ada sisiknya, lihat bijinya nih. Si Farid dapat patin.
Kalau gede dimainin aja it. Ininya loh. Ininya patah nggak ya? Ininya, oh, ininya, terus, ininya. Ah, kalau dia narik dilolosin aja. Kecil kayaknya ini. Kalau dia narik kamu losin aja. Gampang banget kok. Gampang. Tuh kecil kayaknya. Lumayan itu tuh. Warna ungu. Cerokan mic, mic, cerokan mic, itu mic. Hore, dapat patin. Farid, patin satu ya. Din lumayan nih. Di. Wih, gede din. Sekiluan ada ini. Keluar, keluar, keluar lo pulang. Udah itu, mumpung lagi enggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tarik. Tarik udah mau. Nah, ini enggak profesional ngelilit, ini. Nih, ngelilit dia. Tuh ya, bukain tuh. Kayaknya ngelilit. Ya, ini anak SUPM aja sih yang buka. Ikan patin. Ikan patin. Dulu waktu aku kesini sama si Mika dapat lebih gede lagi, Din. Dari ini. Oh, scale yang kedua. Oh, scale udah di atas. Dalam ya. Dalam situ ya. Lagi dioperasi. Buset. Dalam ya? Dalam banget. Pakai sedotan digituin dulu. Enggak ada sedotan. Nah, akhirnya pancing bisa terlepas. Ini Bapak Udin yang melepaskannya. Angkat sih, angkat sih. Itunya sih. Itu. Udah berat ya? Iya. Geblek. Mantap. Ke-7 ya? Enggak, tadi situ berapa? 7 tadi sini. Ini 8. Ikan patin, ikan patin. Eh, serok, serok, eh, serok, eh, gede. Serok, serok, serok. Serok, mik, serok, mik. Yang situ kan kecil, ikan masnya. Ah, lepas. Ya, lepas. Putus. Ya, apa komentar Bapak? Sangat kecewa ya? Aduh, kecewa. Aduh, gimana? Putus, putus, putus. Itu minta tolong sama masnya tuh, mas putus gitu, itu yang duduk-duduk di sana loh. Dia bawa pancing kok biasanya, di tasnya itu. Gede it. Ah, lepas. Hey, Bapak Mika dapat lagi saudara-saudara sekalian. Itunya jangan dikunci Mik, lepas aja Mik. Bawahnya. Itunya bawah. Ceklakin aja. Itu ceklakin. Nah. Kalau dia narik diulur aja, kalau gede takutnya putus. Sama kayak mancing bandeng. Pas dia udah enggak narik lu tarik. Kayaknya gede ini. 2 kilo nih kayaknya. 2 ton kayaknya. Truk kali ya. Dapatnya pick up. Lihat gede apa kecil. Et et et. Lepas lepas lepas. Enggak takut putus. Serok serok. Serok it. Ayo siniin siniin. Siniin. Ya makanya jangan jangan dimain tenaga takut putus. Kalau dia narik lepas aja. Ulur. Asik. Dapat juga. Untungnya cuma di situ kenanya. Enggak kayak yang tadi masuknya dalam. Tadi mah. Mika dapat patin 2 ya? 2. Dua. Oh, rezekinya si Yes nih.
Iya, mau makan protein. Track lagi. Siap-siap serokan nih, kayaknya gede nih. Enam ya? Batin. Ayo terus. Siap-siap serok. Serok. Gede ya? Lumayan. Oh, kena sini. Ayo It, bawahnya It, kasih di bawahnya. Itunya masukin ke air. Nah. Hop, kena. Sip, mantap. Rafa dapat patin lagi. Oh, kena situnya. Nyangkut dah, enggak bisa kemana-mana lu. Udah kena pancing dua dia geger. Pundak. Siap-siap punya lu, Dam. Ya. Hey, siap-siap ini punya lu. Wah, si Mika baru lempar langsung narik. Eh, itu apa It? Serok It. Diulur dulu Mik. Bawah. Ore, dapat lagi. Dapat si Yes ini, rezekinya si Yes. Asik. Set dalamnya. Dalam apa enggak? Pantesan jam 2 sore. Kenapa? Ini mak. Wih, Bapak Botak. Akhirnya dapat juga. Kita lihat ikannya, saudara-saudara. Dia kebanyakan main. Ayo semangat Bapak Andi. Dapat patin Bapak Andi. Dapat ikan patin itu saudara-saudara. Langsung tarik kak ke atas. Takut. Foto dulu. Akhirnya dapat juga. Bapak Andi patin. Ini ikan yang keberapa, Pak? Kedua. Kedua. Satu ikan mas, satu patin. Iya. Oke. Bapak Andi jangan mantatin kamera dong. Akhirnya Bapak Andi. Satu patin, satu ikan mas. Bapak Andi sedang melepaskan kailnya dari mulut patin. Udah kecabut, Pak.
dan akan dimasukkan ke penampungan ikan. Kabeda mantap. Bapak Andi nyuci tangan dulu, lengket. Bapak Andi, gimana Pak? Biasa aja. Saya biasa narik ini ikan buaya ini. Oh bukan, bukan narik opaja ya Pak. Dapat ikan, tapi kecil. Iya. Ini ikan bukan ikan nila ya ini. Semacam red devil atau severum, mungkin terbawa waktu benih. Oke, saya sudahin dulu. Lumayan tapi dapat, iya, yeah. Haha.